berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, saya sekarang sedang berbicara di sebuah universitas, yaitu Universitas Budi Dharma. Artinya apa? Saya sedang berbicara di lembaga pendidikan. Saudara, pendidikan kita mempunyai prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan kehidupan otak. Bukan mencerdaskan otak manusia, tapi mencerdaskan kehidupan. Apa itu mencerdaskan kehidupan? Di situ ada unsur-unsur intelektual dan unsur moral. Moral itu penting. Maka kalau namanya Universitas Budi Dharma, muatan nilai moralnya masih tinggi. Dan itu penting. Karena begini, otak itu, saudara, kalau cerdas otaknya, tapi wataknya, akhlaknya, budi pekertinya tidak baik, itu bisa merusak. Sudah, saya punya catatan yang masih saya ingat. Korupsi itu kejahatan paling berbahaya. Tetapi, saudara, lebih dari 84% koruptor di Indonesia itu adalah orang lulusan perguruan tinggi. Lebih dari 84%. Itu lulusan perguruan tinggi. Ada orang lulusan sekolah tinggi itu moralnya berbeda. Gak punya rasa untuk berbagi dengan saudara-saudaranya harta rakyat di korupsi itu. Oh, dulu orang kaget, Pak, apa betul lulusan perguruan tinggi itu 84% korupsi? Bukan, korupsi itu 84% lebih lulusan perguruan tinggi. Orang yang sekarang dipidana korupsi itu, orang yang sekarang dipidana korupsi itu jumlahnya kira-kira 1.250 orang. Sudah dihukum karena korupsi. Nah, 84% dari sini jadi kira-kira 950 orang. Itu lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi berapa jumlahnya? 17 juta orang lebih sekarang. Lalu ada 950% kira-kira yang terlibat. Yang lain itu berarti mesti baik-baik. Jadi perguruan tinggi terus saja bekerja. Bahwa ada yang nakal, sebagian kecil, yang kemudian kebetulan menempati posisi-posisi penting di negeri ini, maka saudara sekalian, itu sesuatu yang sulit dihindari. Tapi arus besar produk pendidikan itu adalah arus yang baik. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya jumlahnya segitu. Kalau dilihat dari angka korupsinya, koruptornya aja 84% besar. Tapi kalau dilihat dari seluruh lulusan perguruan tinggi itu kecil, tidak ada 0,000 berapa persen gitu. Artinya masih oke. Oleh sebab itu teruslah berkhidmat kepada kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara sekalian, saya sekarang akan